kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah 100 juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Cik, mohon perhatian, kami informasikan kepada Bapak dan Ibu. Kembali kami mohon perhatian kepada Bapak dan Ibu kiranya dan bisa merapat ke depan karena acaranya standing nampaknya. Joko Widodo. Hadirin yang kami hormati, rasa syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan dan ridhonya, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pencanangan pembangunan Stadion Internasional BMW. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, sebagaimana permintaan warga setempat yaitu masyarakat Kelurahan Papanggo, agar lokasi ini dapat segera dibangun stadion olahraga sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Harapan kita tentunya pembangunan stadion ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, sekaligus mengawali acara ini, marilah kita ikuti doa bersama. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Haji Insinyur Joko Widodo. Dan yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Utara dan Bapak Camat
dan Bapak Lurah dan juga jajarannya dari Kapolres dan juga Kapolsek dan juga kepala dinas olahraga dan yang barangkali tidak bisa disebutkan saya satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kami semua akan melaksanakan yaitu acara penjanangan Stadion BMW bertaraf internasional di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bersama-sama bertawasul memanjatkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan mendapatkan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa dengan keyakinan masing-masing. Astaghfirullahaladzim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah wa fi ni'mahu wa yukafi mashida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim sultanik. Dilana biha jamil hajar wa tutahhiruna biha min jami syi'at. وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها افضل الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الموت انك لا شاء betapa lembut sentuhan kasihmu maha besar rahmat dan ridhomu segala puja serta puji hanyalah untukmu ya Rabbana doa dan kita kami panjatkan kehadiratmu Tuhan yang maha kuasa jadikanlah penjanangan awal pembangunan stadion BMW ini dapat lebih menumpuk tekad semangat pengabdian dan rasa kepedulian sosial kami untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa kami sebagai kader bangsa kami Allah ya Rob Tuhan Maha Pemurah anugerahkan kepada kami bangsa Indonesia pemuda-pemudi yang sehat yang dapat berbakti kepada bangsa Dinas Olahraga Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Rationo kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perlu melaporkan bahwa hari ini juga hadir Jackmania, Pak. Jackmania yang dari awal dulu bersemangat untuk minta dibangunkan oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini segera bisa terwujud karena Jackmania itu mimpi pengen punya stadion Persija. Hadir juga warga sekitar Pak Irwin dan Bapak Gubernur yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan beberapa hal yang terkait dengan dasar pelaksanaan kegiatan pencanangan pembangunan Stadion Internasional Taman BMW. Yang pertama adalah instruksi Bapak Gubernur nomor 47 tahun 2013 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan stadion pengamanan dan penataan di lokasi Taman BMW, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang kedua, alhamdulillah Pak, pada tanggal 11 Maret berkat perjuangan semua pihak yang dikomandoni oleh Pak Gubernur sertifikat hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional dengan rincian sertifikat hak pakai nomor 250 dengan luas 72.000 lebih meter persegi dan sertifikat hak pakai nomor 251 dengan luas 35.000 meter persegi lebih kemudian yang ketiga kami sudah memperoleh izin pematangan lahan dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan P2B tanggal 22 April tahun 2014. Pemasangan papan pembangunan sudah kami pasang, Pak, dengan perataan serta pembersihan yang dilakukan sejak tanggal 17 Mei yang lalu dengan alat berat dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum, kemudian Dinas Kebersihan. Nah, kegiatan waktu itu dihadiri oleh Pak Wali Kota dan jajarannya, termasuk dukungan dari kepolisian dan Kodim Jakarta Utara. Sebagai penutup, saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur serta seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini dan atas dukungannya sehingga hari ini kita sudah bisa melakukan pencanangan pembangunan Stadion Taman BMW dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho serta lindungan agar Stadion Internasional Taman BMW ini yang akan menjadi kebanggaan seluruh warga DKI Jakarta dapat segera terwujud.
Dan selanjutnya kami sampaikan, setelah pencalonan ini menunggu pemenang lelang yang sedang dilelang RT, apabila sudah tamatnya segera diratakan tanah yang sudah bersertifikat. Dan kami berdoa mudah-mudahan peran BPKD sehingga dalam waktu tidak lama sertifikat untuk bidang 4 dan 5 yang satu areal untuk ngomongnya ke bisa sudah ngomongnya keluar, semua bisa langsung secara online. Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur untuk mencanangkan pembangunan stadion Gelora dengan adanya juga nih blockingannya, nanti ada eskavator yang bisa dioperasikan tanda dimulainya pematangan tanah untuk stadion Taman Bendo. Atas pertemuan Bapak Gubernur kami aturkan terima kasih. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus pencanangan pembangunan Stadion Internasional BMW ditandai dengan pembukaan selubung papan nama. Kepada Bapak Haji Joko Widodo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai pembangunan Stadion Internasional Taman BMW ini yang dimulai nanti dengan pematangan lahan. Karena ini kalau tidak segera dikerjakan, tidak segera dimulai, dan kita tidak berani memutuskan ya stadion ini tidak akan mulai-mulai terus, karena masih menunggu. Menurut saya tidak seperti itu, jadi sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas, dimulai dulu. Karena ini kita sudah ada dua sertifikat yang sudah pasti dan sudah jelas. Ini sertifikatnya. Enggak, supaya ada, jangan ada yang tanya, Pak, kan masih sengketa. Sudah selesai, ini baru berapa bulan selesai ini? Ya, dua bulan yang lalu, bulan Maret ini sudah selesai. Artinya secara status hukum ini sudah ada. Sehingga ini kita berani melakukan pekerjaan ini. Kemudian masih ada sisa sedikit yang belum selesai, masih ada yang gugat dua. Kalau ada problem sengketa lahan ya digugat saja, itu loh, di pengadilan, gugat di pengadilan. Nanti yang memutuskan di wilayah hukum di pengadilan. Kalau sudah diputuskan pengadilan, ya jangan rame-rame lagi gitu loh. Sudah diputuskan masih demo, misalnya. Tapi di sini nggak ada. Kalau kita ragu-ragu terus, ya stadion ini nggak akan selesai-selesai. Kalau saya, status hukum tanah sudah, ya sudah, dimulai gitu aja. Sisanya proses secepat-cepatnya. Masih ada yang merasa itu miliknya, sampaikan ke pengadilan. Itu udah, kita kan gampang ya, sangat gampang. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2014, pembangunan Stadion Internasional, Stadion BMW, saya
nyatakan dimulai. Ya, kemudian akan diteruskan dengan pengumuman naik ke eskavator yang sudah disiapkan. Yang mana, Pak? Di backstroke. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Internasional BMW ini nampaknya hadir juga 25 anak yatim piatu yang doanya juga turut menyertai kita. Semoga pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kini sebagai ungkapan rasa syukur, Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga berkenan menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Selanjutnya setelah itu beliau akan diambil gambar bersama dan Stadion Internasional BMW ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lihat sini dulu, Pak. Taruh dulu, Pak. Belum selesai. Oh, siap. Belum selesai. Benar, Pak.
Pak, jangan maju, Pak. Maju. Lupa. Tapi jangan dilepas, Pak, ya, itunya. Jangan dilepas. Oh, maju lagi, Stadion Internasional ini nanti yang sekaligus untuk markas Persija itu ya, Pak? Apanya? Stadion BUMN. Kita ini kan ada Persija, ada Persitara, ya untuk markas semua klub. Mohon izin barangkali setelah ini yang terkait mohon juga merapat untuk foto bersama Dinas Olahraga Kebersihan PU. Jadi ini untuk markas kesebelasan klub-klub sepak bola yang ada di Jakarta. Ada Persija, kan ada Persitara, kan ada Persitara juga, dan yang lain-lainnya. Ini termasuk yang untuk menggantikan Stadion Lebak Bulus itu, Pak? Apanya? Iya, iya. Tapi yang di sana kan juga belum dibongkar. Ini nanti kalau udah langsung mulai pematangan, tata-tata sana langsung dimulai dibongkar. Ini sudah dimulai pembangunan atau belum sih, Pak? Karena selama ini kan taman BMW masih... Pematangan. Ya dimulaikan pematangan lahan. Kalau lahan sudah, ini kan lahannya dulu lahan-lahan rawa matang, baru konstruksinya dimulai. Bapak itu sudah disampaikan bahwa ada sengketa dengan beberapa pihak. Ya ini sudah berapa tahun sengketa kita ini? 14 tahun di sini, dan ini sudah kita rampungkan gitu loh. Nah ya, ini kan sudah dipager lah, matanya masih sengketa ada yang gugat. Ya nggak apa-apa, gugat silahkan. Tapi kalau sudah jadi mana tadi? Sertifikat. Jadi sertifikat. Mana? Kalau sudah jadi sertifikat, itu sudah artinya status hukumnya jelas. Ini masih juga ada yang gugat dua, masih gugat. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang ini. Luasnya berapa? Bukan yang apa? Yang masih gugat itu luasnya berapa? Luasnya kira-kira hampir sama lah, mungkin 13-an lah, kira-kira 12-13-an hektar masih gugat. Tetapi gugat, kalau pas diundang ke pengadilan, enggak, tiga kali udah enggak datang loh, ini serius enggak gitu loh. Pak, sengketa di kita kan udah kelar untuk tadi penyelesaiannya, kira-kira ada apa? Dua tahun rampung kalau ini, dua tahun. Maksud itu yang masang pelang PT Buana itu? Apanya? Itu masih ada pelangnya? Masih ada pelang PT Buana besar sekali itu, Pak. Begitu ini nanti mulai pematangan, yaitu hilang pematangan. Berarti bau ini sebenarnya belum jadon ya, Pak? Apanya? Ini pematangan itu ya jalan kok, enggak jalan gimana? Pematangan itu diapain sih, Pak? Ya, Pak, pematangan ya pematang lahan. Ini dulu lahan apa sih? Lahan rawa, lahan apa, lahan rawa dikerasin dulu sebelum konstruksinya jalan. Ya proses di mana-mana mesti itu, baru nanti proses konstruksinya. Karena lelang pertama mesti lelang pematangan lahan, setelah itu lelang konstruksi. Tapi yang ini, nah kalau sudah ada sertifikat seperti ini, ya memang kemarin, tahun kemarin sudah saya anggap sudah jalan saja. Tapi kepala dinas nggak berani, kan belum ada sertifikat, Pak, nggak berani, ya sudah, sekarang sertifikat kita urus. Jadi, ya, kalau sudah jadi seperti ini, masih nggak berani, ya sudah berani. Jadi sekali lagi ditegaskan, Pak, bagi yang ingin protes, ingin sekretar menganggap ini tanah miliknya, enggak, akan kalau ini sudah rampung, yang ini sudah rampung, yang masih ada gugatan, yang di luar ini masih ada gugatan, silahkan, tetapi kalau sudah menggugat di pengadilan, ya kan, ya kalau diundang oleh pengadilan, ya datang, diundang tiga kali, nggak datang, ini gugat ini serius enggak sih, gitu loh. Pak, berarti akan diabaikan ya, Pak? Apanya? Yang ya kalau ini nanti keempat diundang sudah enggak, artinya biasanya pengadilan langsung memutuskan. Bapak gitu. Ini kalau sertifikat luasnya berapa? Apanya? Sertifikat ini luasnya ini 12,5 ini. Kapasitasnya, Pak? Apanya? Kapasitasnya? Kapasitas apa? Stadion. Kapasitas stadion nanti berapa? 50.000 penonton. 50.000-an lah, tapi modern dan sangat bagus. Pak, struktur tanahnya ideal tidak, Pak? Untuk bangunan tersebut? Apanya? Struktur tanah. Ya ideal lah setelah dimatangkan. Kalau sekarang ya nggak ideal. Setelah dimatangkan, ideal. Nilai proyeknya berapa, Pak? Nilai proyeknya 1,2 triliun. Itu termasuk apa? Untuk stadion utama.
kemudian dua lapangan latihan. Jadi ini bagus. Kalau akses penunjang bagus. Pak, misalnya akses penunjang misalnya dekat sini ada orang UKM atau busnya lewat sini. Ya nantilah. Ini termasuk nanti MRT-nya itu juga lewat sini. Mantap. Bukan monorail ya Pak ya? Monorail juga lewat sini. Oh, iya. Pak, kalau gambarnya ya Pak, boleh dipegang apa, Pak? Ini gambar stadionnya ya Pak? Nih, gambar stadionnya ini. Jadi ini sebetulnya yang lebih banyak itu ada hijauan, ruang terbuka hijau nantinya. Dan ini bagusnya apa? Stadionnya di dekat danau. Danau. Untuk rekreasi masyarakat dan untuk olahraga air nantinya. Tinggian dikit Pak, angkatnya Pak, angkatnya tinggian dikit Pak. Ya, sini Pak. Tapi apa itu? Tapi kalau kita ini nggak berani memulai-mulai, mau kapan lagi? Bukan kita. Kapan lagi? Pak, nanti namanya tetap Taman BMW gitu, Pak. Undalah, nanti bisa aja stadion. Stadion Jokowi apa tahu? Sorry BMW, Pak. Ayo, ayo, ayo. BMW itu kan ini stadion BMW itu bukan. Stadionnya apa namanya, Pak? Apanya? Ya nantilah. Dimulai dulu kan sudah dimulai. Alhamdulillah sudah dimulai baru nanti. Ini belum punya nama, Pak. Masalah nama nanti selesai lah. Dua tahun insya Allah selesai. Nanti kita nyumbang nama deh, Pak. Makasih, Pak. Nanti yang Jokowi, Pak. Aduh. Nanti yang perlu press release kami siap. Iya, makasih, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Gantian dulu, dengan Cek Mania dulu. Cek Mania dulu, Cek. Cek Mania dulu. Cek Mania dulu. Siapa mana, Pak? Mas, ini, Pak. Ada kamera ini. Kalian gini, Pak. Ya. Tukang kembang ini. Kok enggak bisa? Ya. Tengah-tengah aja pencet. Udah, tukang kembang udah dipencet. Ha ha ha.